Ya, jadi kita hari ini H-2 kita kasih bocoran dikit tuh dari persiapannya. Karena ini konsep pertama di Indonesia, harapannya di dunia, kombinasi antara sebuah konser musik dan pertunjukan sirkus. Jadi memang banyak challenge. Hopefully H-1 besok makin sempurna. Karena kita memastikan koreografi yang berbeda dan belum pernah ada selama ini. Iya, jadi karena ini balik lagi konsepnya pertama ya. Selama ini kan kalau bicara gimmick gitu ya, orang turun dari sling itu biasa. Tapi kan ini harus ada interaksi antara penyanyi, antara circus attraction, ibadah dancer. Jadi maka kita benar-benar berlatih secara serius. Agar apa? Agar kolaborasi ini menjadi satu kesatuan pertunjukan. Ya, jadi ini udah ke 7 kali, 8 kali kita ngetes keamanan pastinya. Jadi kita tes link turun, naik, terus tes gimana bisa dikunci para performers, baik dari sisi sirkus maupun sisi artis. Jadi kita yang paling penting itu safety. Kedua itu harus yang benar-benar menarik, membuat penonton itu surprise nantinya. Jadi kalau kita lihat banyak settingan-settingan yang akan kita buat di sini dan pastinya latihan yang sangat ketat dan aman. Ya, jadi ini memang konsepnya bukan sekedar tempelan antara musik dan sirkus dan desa itu hanya tempelan, tapi memang kita memang ingin membuat ini sebuah konsep yang blend, yang benar-benar bergabung antara musik, atraksi, dan pertunjukan art gitu, dance. Jadi memang perlu kita perlukan detailing antara kolaborasi tersebut. Maka nanti salah satu ada apakah itu dari Samson maupun dari nanti Inul, itu mereka harus benar-benar involve terhadap atraksi tersebut. Nah, ini kalau kita lihat, kita kasih bocoran. Tuh, kita lihat ini supporting dari dancer dan pelaku sirkusnya. Tapi karena ini masih teaser, jangan sampai selesai. Lihat nanti. Kagak lagi pengen biasa programming gimana nih Om, persiapan buat sirkus konser tuh ini kayaknya beda banget nih, kelihatan mukanya lebih biasanya ceria aja. Ini ceria gue kok tuh ceria. Tapi ada pressure di dalamnya. Enggak lah, sama aja kayak show-show sebelumnya ya, cuman ini kita punya konsep yang lebih beda dengan konsep sirkus dan banyak atraksi ya di sirkus lah, dan dikombin dengan konser dan ada juga nuansa teaternya segala macam gitu. Titipannya sih ya banyak main treatment lighting yang dimana beda dengan konsep-konsep sebelumnya ya. Kalau kita konsep sebelumnya kan kita main banyak lampu, main semua gitu. Kalau ini dia lebih main treatment, ini gelap, ini terang gitu. Ya kayak teater lah gitu ya. Karena kita juga sekarang ada di ruangan teater, kita harus bikin sekarang konser itu kita buang ke teater, kita bawa ke teater, kita bentuk gitu. Jadi image-nya orang rupanya konser itu tidak sekedar ya kayak yang luar, yang di luar-luar lah gitu kan, tapi bisa dibuat seperti teater gini gitu. Ada bocoran kali Om? Bocoran dikit itu ya ada sekuen dimana ya pokoknya treatment ilmu teater gue keluarin di sinilah gitu. Karena ini adalah baru di Indonesia dan masa sirkus ini, dan semoga ini adalah awal dari jalan panjang kita ke depan. Gue sih berharap kita punya nuansa baru ya, dengan experience yang baru, dengan konsep yang baru.
Pak, best 01 turunin. Terus dari bawah 01 turunin. Innova. Ya, ya, ya. Iya. Awal. Sakitin kakimu di talinya ya, Pak. Masuk. Sorry, gak apa-apa. Aku belum tahu masukkan, gak apa-apa. Turun, jadi 1, 2, 3, 4. Ini markingnya, posisi pertama nih. Nomor 4 posisi pertama. Nomor 4 posisi ya. Pertama. Nomor 7. Turun dikit. Nomor 7 turun dikit. Ya, tahan. Marking ya, tahan, nomor 7 ya. Oke. 4 naik dikit. Tahan. Ini udah di marking, masa kelas. Udah di marking. Kenapa? Ya udah turunin. Dia mau latihan. Pelan, pelan, pelan. Pelan. Oh, tahan. Di posisi awal. Posisi awal. 5, 6, 7, 8. Naik. Turun. Pelan, pelan, tahan. Terus, terus. Mereka kan ada berapa part? Tiga. Tiga. Tiga part. Tadi part satu. Ah. Naik mulainya startnya tadi. Ya. Terus naiknya segitu. Turun sampai mereka sampai lantai start 2, startnya dari back sini. Marking 2, row bawah. Ini enggak center. Ini marking yang kedua ya. Marking yang kedua, Nok. Ini naik nomor 7. Naik dulu pelan-pelan. Terus pelan-pelan. Kencang dikit, kencang. Kencang. Enggak kencang. Up, 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 up. Ketinggian? Tinggi turun dikit. Oke, oke. Aman? Aman. Marking nih, nomor 7. Ini yang kedua ya, Mas. 17. Up. Up. Sesuai yang tadi. Turun, turun. Satu kali aja. Turun, turun, turun. Ya, oke, tahan, tahan dulu, turunnya tahan. Turun lagi dikit. Siap. Jam malam nanti ada dua artis datang lagi. Siap. Untuk ini. Aman. Kita fix yang dua lagi. Oke, ya? Siap, oke, siap. Sekarang ini. Ya, ini marking awal masa kelas ya. Marking awal ya, marking dulu. Lari, langsung terbang. Pas lari, langsung angkat. Oke, okay, masuk kelas. Okay. Setelah mereka posisi ini langsung naik ya. Ah, nih. Nih, dia ke situ. Naik. Naik, si ceweknya. Oke, okay, Mas? Oke. Okay. Ya, coba ya. Oke, okay. Du. Satu part dulu ya. Oke. Okay. Terbang. Du. Du. Udah disentek, pelan aja. Turun. 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 Turunnya lama sekali. Turun. Turunnya slow aja. Oke. Jangan ke bawah, bisa. Di bawahnya. Di bawah. Iya, di bawah. Boleh. Iya, jangan. Itu kan di atas tuh, makanya dia nyangkut-nyangkut di rigingnya. Kalau di bawahnya kan gak bakalan nyangkut apa-apa. Yuk, standby. Yuk. Up. Terus. Oh. So basically we want to discuss with you guys. We continue because we it's so late. Yeah. Yang part 2 tadi dia habis pegangan. Turun kan? Let's go to the back there and I'm short 10 meters of cable. Okay. So they try to buy a cable now, but I don't know if they will find because I have a cable.